Fakta bahwa bencana iklim diakibatkan oleh perubahan iklim tak dapat dinegasikan lagi. Dari beragam faktor penyebab perubahan iklim, sumbangan emisi dari sektor transportasi meningkat secara signifikan. Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat yang kini menjadi penggiat lingkungan hidup Al Gore mengingatkan bukti perubahan iklim telah terlihat dengan jelas dengan adanya sejumlah badai yang terjadi di berbagai belahan bumi. Fakta ini juga diperkuat dengan hasil penelitian ilmuwan yang menyatakan dalam 30 tahun terakhir jumlah badai atau siklon di dunia semakin bertambah. Sementara di belahan dunia lainnya, krisis air terjadi sepanjang tahun memunculkan perbedaan iklim yang ekstrim. Pro kontra soal perubahan iklim sebagai penyebab utama bencana iklim masih terjadi di kalangan ilmuwan, bisnis, dan juga politisi. Namun, alih-alih menjadikan perubahan iklim hanya sebagai perdebatan, masyarakat dunia kini mulai menyadari perlunya langkah untuk mengantisipasi penyebab dan dampak perubahan iklim. Sektor transportasi adalah salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan berujung pada perubahan iklim. Sektor transportasi telah menyumbang sedikitnya 7,5 gigaton gas karbon dioksida ke atmosfer. Ironisnya, saat ini Asia menjadi benua terbesar dengan pertumbuhan emisi gas karbon dioksida dari sektor transportasi. Transport emissions are quite a significant part of global emissions, global economy-wide emissions, and are among the fastest growing sectors in this area. And we see around 25% of total, around a quarter, broadly, of total emissions from transport. Di Asia, pertumbuhan sektor transportasi terbesar adalah pertumbuhan penggunaan mobil pribadi, kereta api, sepeda motor, dan bis, dengan peningkatan yang signifikan dalam penggunaan kendaraan pribadi. Sementara di negara maju, pertumbuhan sektor transportasi justru didominasi oleh pertumbuhan penggunaan sarana transportasi publik seperti kereta dan bis. So Asia is a region in transition for the most part, and it's mostly an upward mobility in terms of economic resources. People are getting wealthier, they have more expendable income, and as that happens, one of the big aspirations in many, many, many parts of Asia is to own a private vehicle, to not have to take the bus again, to not have to walk, to not have to bicycle. Now, every place has its own cycle of development, and we cannot resent that. We cannot say, no, you cannot have a private car. But we can design systems, public transportation that is very good, good pedestrian and bicycling facilities, proper investment in those things, very good metro systems, LRT, MRT, those kind of systems. Dorongan untuk beralih ke penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan pun mulai gencar disuarakan. Namun, utamanya diperlukan kebijakan di level politik untuk memulai langkah tersebut. Tim Liputan Metro TV.